السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى ال محمد ابن عبد الله ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بشكر Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Salam beriringan salawat Kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Taib Video kali ini Kita akan mempelajari Tentang As-Sa'ah As-Sa'ah di sini Bukan yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya akhbirni anis sa'ah beritahukan kepadaku apa itu kiamat nah asa as yang dimaksudkan di sini yaitu bermakna jam jam itu berfungsi untuk mengetahui atau mengukur aktivitas kita sehari-hari. Sehingga anandaku semua ketika kita sudah mengetahui jam khususnya pada pembelajaran bahasa Arab ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Taib al-an unzuru ila Silakan perhatikan pada gambar di sana terdapat jarum panjang dan jarum pendeknya. Mari kita ucapkan As-sa'atul wahidatu Selanjutnya As-sa'atul Berikutnya As-sa'atul thalithatu Silahkan diperhatikan jarum pendeknya Berada di angka tiga Selanjutnya As-sa'atul rabi'atu As-sa'atul khamisatu As-sa'atul sadisatu Ini biasanya banyak yang keliru Biasanya ada yang sebut as saatu sitatu ah, Perhatikan Berikutnya As-sa'atul sabi'atu Baik, selanjutnya As-sa'atu thaminatu Ini juga biasa ada yang keliru Biasa ada yang sebut As-sa'atu thamaniyatu nah, Padahal ini adalah bilangan bertingkat As-sa'atu tasi'atu Perhatikan Selanjutnya As-sa'atu al-ashiratu Kemudian As-sa'atul hadiyata asyrata Yang terakhir As-sa'atul thaniyata asyrata Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan Setelah Anandaku mendengarkan penjelasan Mulai dari jam 1 sampai jam 12 Kalian sudah ketahui semua bahasa Arabnya Selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan bagaimana jikalau jam itu menunjukkan lewat atau kurang. Maka dalam keadaan ini kita menggunakan kalau jam itu menunjukkan lewat maka kita akan menggunakan wow. Wow ini bukan berarti dan tapi wow ini untuk penggunaan jam maka menunjukkan lewat. Lalu kemudian bagaimana kalau menunjukkan kurang maka kita akan menggunakan kata illa. Perlu kita ingatkan bahwa illa di sini bukan berarti kecuali. Tetapi dalam penggunaan jam illa itu berarti kurang. Selanjutnya ada juga yang menjelaskan bahwa bagaimana kalau jam itu menunjukkan lewat 30 menit? maka di dalam kaidahnya kita gunakan yaitu anis setengah seperdua atau 30 menit. Lalu kemudian bagaimana jika kalau menunjukkan 15 menit atau seperempat maka juga menggunakan kaidah ar-rubu. Selanjutnya mungkin kita beralih ke contoh supaya anandaku semua lebih